Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa balik lagi nih di lapaknya Babe Kumis. Lapak spesialis batu-batu kolektor nih, buat kolektor item atau penghobis. Ini salah satu referensi Daeng, karena di sini tuh banyak sekali referensi-referensi atau pilihan-pilihan yang berkualitas ya. Perihal harga tergantung kemampuan. Poinnya adalah ada harga, ada kualitas. Nah, kali ini saya akan coba beli lagi lapak Babe Kumis yang ada di sini, karena kebetulan memang banyak sekali permintaan untuk setiap saat saya update di sini. Tuh, ada teman kita tuh. Nah, lagi keluar tuh. Ini penanggung jawab masjid Morau Beningnya tuh. Sama keluarga dia tuh. Dia enggak tahu kalau kita rekam. Nah, jadi dia sahabat Daeng juga yang selalu mensupport pelapak-pelapak dengan memberikan ruang dan juga membersihkan tempat di atas pada saat sholat. Nah, setiap peraturan Daeng kita akan ambil langsung di lapangan baru. Wih, agak rapi nih bikinnya mah. Tadi soalnya agak ngeblur, sekarang nih. Si Babe Kumis lagi bawa air tuh. Oi, mantap. Terima kasih, Be. Tuh. Kita dapat minuman dari Babe tuh, rezeki tuh. Belum juga mulai nih, kita sudah dapat rezeki. Makasih banyak. Nanti kita langsung update, tapi sebelumnya saya mau minum dulu ya. Be, izin Be, saya mau update lagi nih koleksi-koleksi Babe, karena jujur banyak sekali permintaan untuk kita update di lapak Babe nih. Siapa tahu setelah kita update pengaruh juga buat penjualan Babe ya. Ae. Oke, sahabat Daeng, alhamdulillah nih, saya fokus dikasih air minum sama Babe di sini. Kalau bukan kopi, makanan apa juga dikasih sama beliau. Jadi makanya saya rajin ke sini. Nah, sekarang saya akan coba perlihatkan. Intinya di lapak kita, Be, harga tetap dari harga 50.000 ya. Ada pilihan di harga 50.000 ke atas. Ya. Kita buka dari jam berapa, Be? Mulai jam 9. Jam 9 pagi? Iya. Mm-hmm. Sampai maghrib. Maghrib ya. Oke. Jadi teman-teman yang pengen ke sini langsung aja merapat ya tentunya ya. Karena kan biar lebih puas negonya, ya. Lebih puas milihnya, sekaligus silaturahmi. Coba. Dikatakan silaturahmi kita di sini cuci mata, soalnya wah banyak pilihannya nih. Itu salah satu referensinya nih. Ini Aceh punya nih, giok belimbing nih. Giok belimbing, harga kami pokoknya dari 50.000, sangat terjangkau. Ada yang lapar, hei. Hai, ada yang lapar. Neng. Ada yang lapar tuh. Lapar, neng, lapar. Dia lapar. Dia lapar mintanya sama Babe, karena sudah tahu dia yang mana yang sayang sama dia, yang mana yang cuek sama dia. Itulah kucing pintarnya. Oke, batu arni. Ini virus apa, Be? Kok? Kayak virus. Bener ya? Virus Mbak Afrika. Batu virus arti Afrika ini kayak army ya, Be. Kayak loreng lah gitu, loreng. Cakep. Jarang ada tuh. Banyak sekali pilihannya, pokoknya langsung aja merapat, kita buka insyaallah di tiap hari selagi kami sehat. Ya, pasti kami buka. Dan pilihan kami juga di sini tidak sedikit. Banyak sekali referensi pilihan buat penghobi atau buat yang mau jual lagi, karena harga kita dari 50.000. Mungkin dari modal 50.000 itu kalau kita jual, taruhlah kita 80 apa cepet, masih dapat selisih. Kenapa murah ya? Karena di lapak Babe Kumis, dan yang kedua kita di Rawa Bening. Memang terkenal dari dulu, pilihannya banyak, harganya terjangkau. Ih, batu apa ini, Be? Panca warna apa? Ya, bacan kembang. Ah, tuh. Dia masuknya bacan kembang. Ringnya alpaka ya? Iya. Kita kasih berapa nih, Be? Mumbul begini nih. Tuh. Buka 300. Ya, oke, di harga penawaran ya. Langsung merapat aja. Ah, udah porselen, udah gede, udah mumbul. Harga masih bisa nego, karena harga Babe katanya buka harga, berarti masih di harga penawaran. Dari Borneo. Nah, ini kita coba lihat yang hitam. Entar dulu nih. Batu kampung saya ini dari Sulawesi, sisi naga dari Endrekang ini.
Oke, kita lihat nih bacaan-bacaannya babe ini yang antik-antik ya. Ayo, mama. Ayo. Tuh, yang antik-antik. Jumbo, ini juga. Ini kayak kuningan, Be. Kuningan apa tembaga nih? Ringnya? Ringnya, ya. Jumbo apakah ya? Lehernya tembaga. Tapi bacan kan? Bacan. Wah, imamnya bacan itu jumbo. Enggak ada apanya, coba tempat pembinaan. Oh, Ebi enggak ada. Oh, mantap. Kelihatan birunya ya, tuh birunya udah merona. Kita kasih berapa, Be, yang ini? Mana? Buka harga 3.000. 3.000 di harga penawaran, masih boleh nego. Berat loh ini teman-teman, ketahuan materialnya bagus tuh batu begini nih, berat nih. Konkrit. Ini juga ada, tinggal pilih aja lah, pokoknya harga-harga dari kami itu bervariasi, jadi nggak usah khawatir. Barang natural. Barang natural lagi, tidak semuanya mahal, tidak semuanya murah, ada harga, ada kualitas, itu sudah pasti. Kita banyak, intinya kita banyak pilihan di sini ya. Langsung digaskan aja. Oh, ini hitam-hitam ini bukan Yaman, bukan kecubung, tapi bukan bacan. Udah hijau ya? Udah mecah ya? Oh iya. Udah mecah semua. Semuanya udah mecah, udah bukan hitam ini. Udah tinggal kasih doang. Oh. Betul. Tinggal lanjutin aja. Mantap. Ini belum kita kasih harga nih, berapa kita kasih? Belum. Ini tadi belum nih. Itu buka harga 2.000. Oke, di harga penawaran ya. Oke. Itu dia ada tembaganya kan itu? Iya. Cakep. Jadi malah jadi kayak ada motif ya. Mantap. Oke, kita juga ada di sini. Ini kayak ini fosil. Antik juga ini fosilnya. Ringnya titanium, krom hitam. Ini juga enak nih. Aceh ya? Indocrest. Ini Indocrest Aceh punya nih. Perak ini mah? Ya, oh bukan? Titanium ya? Mantap jiwa. Pilihannya banyak, enak kan kita kalau nge-review banyak pilihan begini, teman-teman puas jadinya. Mau yang liontin. Kayak ada pusar buminya? Kelawing muda. Kelawing. Ya, ini yang kelawing mudanya, yang tua di sono. Bukan yang ini. Babe gak mau ngaku tua deh mah. Muda terus, selalu. Kalau ini tua lagi. Iya, makin menjadi. Makin menjadi, hobinya yang makin menjadi. Ini ada bacan juga nih. Bacan kan, Be? Iya. Wih, warnanya enak. Ringnya alpaka. Kalau ring mah gampang ya, Be, tinggal ganti, yang penting batunya dulu. Oh, di robening kurang apa, mau nyari perak, mau nyari apa, ada lengkap di sini, Mas. Oh, ini ada nih. Yang penting batunya dulu, kita punya batunya dulu. Yang jelasnya kami buka tiap hari dari jam 9 sampai jam 6 kurang lebih. Jadi langsung merapat aja ke sini. Lapak, tanya aja lapak babe kumis. Orang udah pada tahu. Wih, ini ametis ya, Be? Iya. Cutting ya? Kalimantan. Natural Kalimantan. Natural. Perpisnya berapa, Be? 2,5. 2,5 nih perpisnya nih, natural Kalimantan. Seratnya aja udah kelihatan ya. Iya. Tuh, 250.000 aja. Kalau udah naik ring mah jangan nanya segitu. Harganya udah beda-beda. Tinggal pakai kan. Tuh, dari ujung ke ujung ya, seperti biasa kita masih banyak sebenarnya, cuman kenapa kita nggak review semuanya biar pada penasaran, biar langsung ke sini, karena sebenarnya kami tuh di sini untuk lapak babi khususnya ya, lebih senang teman-teman langsung ke sini karena babi nggak ada kontak person yang bisa dihubungin, jadi kalau langsung ke sini bisa silaturahmi, bisa milih, bisa nego sepuas teman-teman. Ini ada bangkahan lagi tuh, bacan juga nih. Langsung aja ke sinilah merapat. Saya aja pada ke sini, apalagi teman-teman yang mau nambah koleksi harus bisa menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Kalau giok nih. Oh, ini giok nih.
Tuh giok murma. Ada yang kecil, ada yang gede ya. Bisa cincin, bisa jadi leontin. Burma ya maksudnya, Be? Giok murma ini barang baru juga ini termasuknya. Baru masuk ke lapak kita. Teman-teman nyari burma bisa. Situ ya? Kelewat. Ya lebih tahu lah penataannya. Mantap jiwa nih, patokan kami tuh di seberang pintu masuk dan pintu keluar Mall Rawa Bening. Tuh. Ya, jadi dari Rawa Bening parkir motor atau mobil tinggal nyebrang ya. Tuh. Oke, Be, makasih banyak, Be. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin sehat. Babe jaga kesehatan selalu. Terima kasih sudah selalu mengapresiasi perbatuan Indonesia. Pokoknya kita semangat terus. Kalahkan yang muda, yang malas-malas buka. Aduh, mamai. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil review dari lapaknya Babe Kumis. Salah satu lapak yang banyak sekali pilihannya, baik dari segi harga dan juga kualitas. Sampai ketemu lagi, salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, close. Close-nya juga begini lagi. Itu stasiun Jatinegara, tinggal jalan kaki aja ke sini.